Kerson, Bapak. Di sini yang keluar nama saya ini, masalah bantuan ini. Di papan pengumuman informasi dan eteon maksudnya? Tidak, iso saya, Bu. Ibu, Bu, di buku besar camaton. Epeng, nah tidak cair. Epeng, tidak ada orang, aku dengar mengkali sih. Di kelurahan. Buang surun, epeng ngacai. Sun narung goar. Sini ada nama. Surun na kaluri itu. Soal kaluaron pada bunga mengerti, Bang. Kaluar mundi itu dia. Maksudnya nama saya, Pak, untuk bantuan ini keluar di kantor camat. Tapi kaluaron sendiri maksudnya kaluaron, tercantum di sini. Iya, tercantum nama. Isi maksudnya layon. Isi nama dokon na bahaso, na dongi isi gorni ibu, bahaso ibu. Saya ibu. Sendiri maksudnya. Itu, apa anak buah bapak, isi itu ada orang perempuan. Ada yang nama ni ibu ni isi. Iya, tidak ada meleset dengan nixnya. Jadi seorang tak buku. Manuntun sangat isi nama narimu. Karena kantor posi dong kan? Iya. Ya. Inda Kepling, Inda Lurah, Inda Camat, Inda Bupati, Inda Gubernur. Ya. Nama nuntun sangat isi nama narimu. Bansos. Nah dong di kantor, di salur pun melalui. Pak, Inda Bansos tahun, BLT dengan desa. Alai Bansos. Alai Bansos. Satu lebih tahun. BST ya, istilahnya BST. Bantuan sosial tunai, penyalurannya dari kantor pos, ya. Yang menentukannya Bu, ya, siapa yang menerima, siapa yang berhak, dari Kemensos, Kementerian Sosial di Jakarta. Kaitannya ke kantor camat, ke lurah, ke Kepling, ya, Kemensos mengido data, ya, data ni alak na layak menerima bantuan, ya kan? Maka bupati menyuruh camat, camat meminta ke lurah, lurah meminta ke Kepling atau kepala lorong atau RT RW untuk mendata. Mereka datalah itu, ya. Mereka kirim ke kantor camat. Kami kerjakan dengan kawan-kawan di sini. Banyak ini yang menyaksikan. Sampai 6 hari kami sampai tengah-tengah malam di sini mengerjakan itu, ya. Data-data kalian yang dari 39 desa dan kelurahan itu baru dikirim ke kabupaten, ke dinas sosial, mereka kirim ke Jakarta, ke Kemensos, ya. Di sanalah yang menentukan siapa yang menerima, siapa yang berhak. Menurut data yang ada di sana setelah masuk semua, ada persyaratan-persyaratan, misalnya menurut mereka istilah seperti ini. Nik yang sudah padu padan, apalagi istilahnya, ya, yang sudah padu padan, ah, termasuk yang begitu begitulah yang menerima. Apa itu Pak? Padu padan itu siapa Pak? Ini istilah di kependudukan, sudah matching dia sesuai dia misalnya dengan apa namanya? Kartu keluarga. Data daya. Iya. Kartu keluarga dengan data-data yang lain, ya. Iya. Itu salah satu misalnya. Iya. Intinya bahwa yang menentukan siapa yang mendapat, siapa yang tidak dari Kemensos dari Jakarta. Dan siapa yang mendapat itu tak lagi dikirim ke sini datanya. Langsung ke kantor pos. Ya. Maka kantor pos lah yang kembali yang mengirim ke kantor camat. Ya. Supaya kantor camat juga mengirim ke desa kelurahan. Nah, itulah yang diumumkan di desa dan kelurahan. Maka datanglah masyarakat penerima yang ada namanya di sana ke kantor pos. Iya. Jadi goyak-goyak munyu saja min ada putan kami menuntun na inda ami. Jadi maaf Pak yang bertanya dulu. Jadi itu no, nama yang sudah keluar sudah ada sekali pengumuman kan? Sudah keluar dari mana? Siapa nah, yang mengeluarkan? Di RT setempat lah, di RT kami setempat. Tapi keluar nama itu tiba-tiba yang penerima bansos dana tunai ini, tapi jadi, kok namanya ini, tiba-tiba? Bu, tunggu. Kita jangan samar-samar istilah. Istilah keluar. Macam mana kami kira-kira apa Bapak bisa membantu kami, apakah apa kami bisa Pak? Solusinya, apa kami ke dinas, apa macam mana, itu kami mau pertanyakan kemarin. Bu, kalau yang saya tahu, kecamatan tidak punya... menyampaikan keluhan tentang dana desa
yang digelontorkan untuk COVID. Di Desa Gunung Tua Judu, Indah Binoto, Sangapiga, Nadapotan, dana adedeomo untuk COVID. Karena indelong transparan di papan informasi. Sementara di papan informasi, hanya ada informasi daftar PKH. Keluhan ini. Daftar yang mendapat bansos, yang di Bapak bilang tadi dari Menteri Sosial itu ada. Daftar rastra juga, itu juga nama bansos ada. Tetapi nama penerima dana desa yang digelontorkan untuk COVID sama sekali tidak ada jumlahnya. Sementara di lapangan jumlah orangnya dan nama-namanya entah berapa orang kami tidak tahu, masyarakat Gunung Baju. Entah berapa orang saya tidak tahu. Sementara yang penerima bansos ini di lapangan menurut informasi semuanya hanya Rp200.000 per kakak. Data yang penerima PKH, data yang penerima bansos, data yang penerima Astra itu terjumlah itu semuanya 300. Jadi kami perlu untuk Bapak Camat, berapa sebetulnya kakak yang ada di Gunung Tua penduduknya, Gunung Tua Julu. Terus kenapa harus 200.000? Sementara Bapak Jokowi Presiden kita Republik Indonesia mengatakan 600.000 uang tunai. Aduh. Di sini Bapak namanya penerima BLT dari anggaran dana desa di Gunung Tua Julu itu 737 orang. Jadi ya? Itu alat. Di mana terdata penerima BLT. Kemudian besarannya dikeluarkan di sini ini cuma 200.000. Sedangkan amanat di Permendes nomor 6 tahun 2020 imandok kalau 600.000. Sekarang ini dokonya sini balik potong. Dan si instruksi potong komun dari dokonya sih. Jadi pertanyaan asli potong. Alai marpan dapat dipotong 200.000 sama dapat sudah potan. Nah, masyarakat ton bagi rata. Alah. Nah, kemudian nama dapat ton lagi 77 ala kena bina tu sang selak naon. Dan bina tu sang selak naon. Kemudian pembagian nah roma tu bagas-bagas tong abongin. Jumlah penerima di BLTDD di Desa Gunung Tua Julu. Ya. Nah pertama perlu jelaskan jamu mungkin mana perpenjelasan. Saya semua dimulai pangkal kita melakon. Bahasa jumlah penerima di BLTDD di desa manapun. Pertama ketentuan adalah persentase neyokon ni pengurus pengurus lah di BNB umpaku ya kalau kamu misalnya di tahun 800 juta besaran DD maka 25% dari pagu adalah diperuntukkan untuk BLT dana desa ya. Nah yang pertama baik tentunya berhak mama menjalaki siapa yang berapa tadi yang dapat jatah kan ya calon penerima tentu orang-orangnya ya orang-orangnya sudah ada edaran dari menteri bagaimana cara untuk mendata menjaring orang-orang calon penerima BLTDD ya dibentuk tim relawan di desa ya relawan apa namanya Pak relawan desa lawan COVID 19 lawan COVID 19 Desa Gunung Tua Julu pada tahun 2022 jadi orang relawan naik ya sejauh ini
semua desa, semua kelurahan itu sudah kita surati. Gunung Tua Julu beberapa waktu lalu sudah mengirim ke kantor camat bahwa sudah ada di sana relawan. Gunung Tua Julu sudah mengirim informasi ke kantor camat bahwa sudah dilakukan di sana pendataan calon penerima BLTDD. Ya, setelah mereka data oleh orang-orang yang ada di relawan tadi dan aparat desa, dilakukan musdes insidentil namanya. Ya, tidak lagi seperti musdes yang biasa yang harus diselenggarakan oleh BPD. Tetapi ada kewenangan di kepala desa untuk melaksanakan musdes insidentil karena ini sifatnya ada kedaruratan. Ya. Musdes insidentil itulah yang menetapkan berapa orang yang layak menerima. Informasi yang sampai ke kantor camat benar yang disampaikan oleh pendamping desa tadi, 77 oranglah yang menerima BLTD di Desa Gunung Tua Julu. Ya. 77 orang. Nah, itu jawabannya berkaitan dengan yang ditanya apa? Ketua atau wakil ketua? Dengan saya wakil ketua. Anggota, anggota. Hah? Wakil ketua? Ketua. Anggota. Ini ketua. Ini ketuanya. Jadi saya tambahin di dokumen ini. Nggak itu aja orang nanti mau lenyo waktu ngarong benimu masa hata on jauh musim jauh mikon ya. Selanjutnya Gunung Adong pembagian di Gunung Tua Julu ya. Adong tersap terbege tu suping tu bahas Adong masalah-masalah rupa masalah naik termasuk masone sampai menyo ya. Nangkon peruamun bonong sampai tu suping kon bahas Adong masalah onsen. Ya itu si borgin-borgin, ya, bisa istarawe, manyapa-nyapaina, ya, karena sendiri keadaan sebenarnya. Tidak perlu ketua siapa yon, siapa kadup yon, ya, lopo-lopo, di pinggir air itu ini, ya, persis son di dokter munyon mah. Ini kan mengurangi rasa hormat peluang untuk son manyapionon. Sejak pembagian ini, saya juga sudah dengar ini. Makanya saya datangi Gunung Tua Julu. Tadi malam saya juga udah telepon. Terakhir saya yang menelepon ketua kalian. Biar dia menelepon saya terakhir tadi pagi. Ya. Jadi artinya kecamatan memikirkan apa yang menjadi masalah kalian ini. Yang bisa saya sampaikan ke kalian, yang pertama itu tadi bahwa bilangnya 77 berdasarkan musdes insidentil yang dilaksanakan di Gunung Tua Julu. Yang kedua, laporan yang sampai kemari bahwa yang 77 orang ini ya sudah menerima utuh Rp600.000 ya. Baik laporan yang sampai kemari ya, yang saya telepon Pak Kepala Desa, baik yang saya datang ke dua orang penerima. Nah, mungkin saya jumpai 77-nya ya. Cara apa? Dua orang penerima saya jumpai mengaku sudah menerima 77. Yang akan saya lakukan ini akan meminta tanda terima apa benar. Bukti apa benar yang 77 itu sudah menerima utuh 600 ribu. Ya, itu yang akan saya lakukan. Senang yang bagaimana Bapak ada. Mandung lagi dengan Bapak ini keputusan rapat. Ah, lo istilahkan lagi dengan Bapak kan? Sintes. Ah, Mandung. Itu pun itu. Apakah Mandung saya itu memang ini nakum berapapun siang persenan 90 Gini, enggak soal persentase ya, itu di peraturan.